Halo sedulur semua dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu. Yamaha kembali memperkenalkan versi terbaru dari salah satu skutik andalannya, Yamaha NMAX 2024. Dengan penampilan yang diperbarui dan fitur-fitur modern yang disematkan, model ini menjanjikan pengalaman berkendara yang lebih baik bagi para pengguna di kawasan Eropa. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi detail lengkap tentang Yamaha NMAX, termasuk desain baru, spesifikasi mesin yang tangguh, serta harga dan fitur-fitur terkini yang ditawarkan oleh Yamaha. Mari kita simak bersama. Desain Yamaha NMAX 2024 tidak hanya menawarkan penampilan yang segar, tetapi juga memperkenalkan fitur-fitur modern yang memperkaya pengalaman berkendara. Bagian depan motor menampilkan lampu yang dirancang ulang, memberikan tampilan yang lebih tajam dan futuristik. Sedangkan bagian belakangnya dilengkapi dengan lampu belakang yang terintegrasi dengan elegan. Dashboard yang diperbarui memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengendara dengan tampilan yang mudah dibaca dan navigasi yang intuitif. Fitur Smart Key System memungkinkan pengendara untuk membuka dan menyalakan motor tanpa perlu menggunakan kunci fisik. Selain itu, Simple Communication Control Unit SCCU memungkinkan konektivitas dengan smartphone pengendara melalui aplikasi My Ride Yamaha, memberikan akses ke berbagai fitur yang berguna selama perjalanan. Dengan perpaduan antara desain yang menawan dan fitur-fitur canggih, Yamaha NMAX 2024 menjadi pilihan yang menarik bagi para pencinta skutik di seluruh dunia. Yamaha NMAX tidak hanya menawarkan penampilan yang menarik dan fitur-fitur modern, tetapi juga hadir dengan harga yang terjangkau dan spesifikasi yang impresif. Dengan harga sekitar £3,778 Britania atau sekitar 76 jutaan rupiah, skutik ini menjadi pilihan yang kompetitif di pasar. Meskipun memiliki mesin berkapasitas 155 cm kubik, NMAX 2024 tetap mampu menghasilkan daya yang memadai dengan teknologi variable valve actuation. Mesin ini juga telah memenuhi standar emisi Euro 5 yang ketat di Eropa, menjamin performa yang efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, fitur-fitur seperti rem cakram depan belakang dan dual channel ABS memberikan keamanan yang lebih tinggi kepada pengendara. Dengan kombinasi kualitas, kinerja, dan harga yang kompetitif, Yamaha NMAX 2024 menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang mencari skutik yang dapat diandalkan dan terjangkau. Sasis Yamaha NMAX 2024 identik dengan versi 155 yang beredar di Indonesia, menawarkan stabilitas dan kelincahan yang baik. Namun perlu dicatat bahwa versi Eropa belum dilengkapi dengan suspensi tabung untuk bagian belakang. Dimensi dan beratnya hampir sama dengan versi Indonesia, menambah kenyamanan bagi pengendara dalam menghadapi berbagai kondisi jalan.